Halo guys ya, hari ini Senin 25 November 2019 saya akan menghadiri acara Grand Opening dari AHA Store Surabaya ya. Oke ya, saya sudah berada di depan AHA Store Surabaya. Ini di Pakuan City di San Antonio ya. Oke, nah ini dia di belakang. Ini masih persiapan. Artisnya akan datang ya, Tahlilitar. Lihat tuh, timnya sudah bersiap-siap untuk menyambut. Oke? Okay? Oh, buat ibunya sendiri. Namanya siapa, Bu? Fitri. Fitri. Fitri dari tim mana? Mulyasari. Mulyasari dekat rumah. Yes, tapi kan ini kan udah mulai kapan nih, Pak? Sudah apa, Pak? Surat keizinan. Izin keramaian belum ada. Lah, loh, di sini udah polisi. Di sini udah ada security. Tapi teman-teman udah pada hadir, gimana dong? Iya. Kita ada suruh pihak kepolisian terus ngikut. Oh gitu. Lah gimana? Terus itu udah pada datang. Bukan, bukan. Pilih. Gua coba ngomong dulu dong, ngomong dulu coba. Gua bingung. Perwakilan. Enggak tahu, makanya izinnya sebetulnya sudah izin, cuma enggak tahu ini kenapa begini, bisa begini, saya juga enggak ngerti. Masih saya urus itu masih. Masih diurus. Perwakilan dari owner ini. Enggak tahu kenapa di polisian begini kan. Padahal saya sudah izin. Loh, Pak, gimana dong, Pak? Ini udah ada izinnya, Pak. Belum lengkap gimana mau KTP kakak? Ini saya ada nih. Polres mana? Polres Mulyasari sini, kan Polres Mulyasari. Lu mau ikut? Ya udah gak apa-apa, yang penting banget ada datang ke sini. Rekomendasi buat surat keputusan. Tuh. Takutnya kita digerebek karena suratnya belum lengkap, Bin. Terus wah. Tuh, coba deh ditanya dulu deh. Ditanya dulu deh. Bang Natanya masih nggak tahu jadi kesini atau enggak? Itu Bang Natanya. Ih, sok tahu banget sih orang lagi beneran lagi ini. Orang Bang Natanya lagi ini lagi ngerekam. Bicara banget, jangan bercanda dong. Ini benar nih, polisi banyak banget tuh itu. Kalau nggak percaya tuh, itu lagi diurus karena ini emang disuruh tutup tadi di polis lain. Pak, gimana Pak? Ini masih nggak jadi Pak? Panitianya. Aduh, panitia. Aduh, sebentar. Ini beneran di polis lain, Pak. Loh. Loh, Pak. Pak, kita masih ngemsi, Pak. Aduh. Aduh, Pak. Bapak, bentar. Aduh, terkejut. Aduh. Wah, gak tahu. Kok bisa prank sih, ya Allah? Gak boleh gitu loh. Ini polis. Pak, bentar. Ini kenapa, Pak, kok kita disuruh polis lain? Maksudnya? Saya cari panitianya. Cari panitia, oke. Okay. Panitia nggak ada, Pak. MC aja di sini, Pak. Panitia, aduh, gimana sih? Jangan bilang panitia gitu loh. Aduh, Pak. Saya nggak tahu. Saya kan butuh panitia yang izin tadi. Dari kepolisian, panitia dong, tolong dong, jangan MC. Aku nggak tahu, ini bener nggak tahu loh. Ya apa sih? Panitia, tolong dong dibantu. Panitia, Bang, gimana dong, Bang? Ini udah rame banget. Bang Chandra mana Pak Chandra? CEO-nya Pak Chandra soalnya. Ini dari atas sendiri loh guys. Ini dari atas sendiri. Atas ini sendiri juga nggak tahu. Kita nggak prank. Dan kalau kita emang di prank, kita pasti dapat briefing sebelumnya, ya kan? Dan ini dari tim dari Bang Atanya sendiri, dia juga nggak ngerti apa-apa gitu. Kenapa kok AHA Store-nya ini bisa di polis lain kayak gini? Coba deh kalau yang prank lihat muka aku deh. Gimana muka aku? Gua nggak tahu nih beneran. Benar, ini masih diteleponin. Lihat muka aku. Lihat dong kalau atanya ada terus tiba-tiba masuk di mana? Apa lesan? Apa di sini aja? Orang tuh, kita acaranya diusir. Opening store kan nggak ada surat izinnya. Ya udah kita pindah tempat aja. Pindah tempat? Ya tempat gimana? Kenjeran. Itu gimana? Itu gimana? Itu tokonya ya. Ditutup, maksudnya? Kan nggak bisa foto-foto. Kita samperin aja guys. Samperin?
Bisa. Bang Atas, Bang Atas. Bang. Kenapa ini? Loh, ya ada dong, Pak. Loh, Pak, saya udah lama banget ada, saya udah ada, Pak. Itu nanti orang saya. Terus terang. Saya ada. Abang, ini terus terang, kenapa ini kok tunggu saya disegel ini, kenapa? Ini kan hari yang paling berbahagia, kita mau open store. Kenapa ini kok disegel, Pak? Ah, jauh-jauh dari belakang aja. Diam dulu dong. Tolong, ini hargai dong. Ini penting. Ini acara bisa batal loh, ini disegel sama polisi ini. Pak, kasih kita, Pak, jauh-jauh. Kalau gak ada izinnya, Pak, saya ini udah izin dari Polsek, Pak. Sampai ke Polres. Udah ada. Duh, bisa sih kan harusnya. Iya. Bisa koordinasi dong, Pak. Saya udah serahkan ke Polsek. Udah saya berikan Polsek itu namanya Pak Nana. Udah saya berikan. Apa Bapak harusnya kan dari kepolisian kan ada SOP-nya. Udah harusnya dapet gitu. Ini tuh bukan problem saya, Pak. Ini dari polisi kan harusnya udah. Ini perintah pranknya berhasil. Prank. Ya Allah, Gateli. Tapi aku tinggal jadi ekspor. Tidak beri lagi. Ya Allah. Jangan nangis.